Wih, first time saya tengok. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Sabtu Muhammad. Ha, produk terbaru lagi ha daripada Samyang. Samyang Ramen Bulldog Yakisoba. Yakisoba bunyi macam Jepun kan. Design Samyang memang cantik, memang terbaik. Patu memang adalah si ayam ni. Oh, dia letak sini Bulldog Mayo Sauce Included. Ah, sos mayo. Dia macam sikit. Ada logo halal. Itu harga dia yang low spec ni RM5.90 dan untuk yang bungkus besar tu biasanya dalam lingkungan RM22 ke RM23 macam tu lah kan. Kita try buka. Oh, wih, first time saya tengok Samyang menggunakan mie lebih kurang macam mie Maggi. Lain macam ni. Ah, ni sos mayo tu. Yang ni apa ni, dia garnish dia lah ni. Tu yang ni sos dia. Lain macam sikit lah Bulldog Yakisoba ni. Sebab mie dia ni lebih kurang macam Maggi kan. Macam biasa, mie ni kena rebus dulu. Lepas tu barulah boleh kita campurkan dengan bahan-bahan dia ni. Mie sudah pun direbus dan mie dia memang banyak. Bentuk mie dia ni memang macam Maggi, tapi biasanya kalau Maggi ni dia akan keluar, kalau direbus tu dia macam ada keluar putih-putih kan. Air tu menjadi putih-putih. Yang ni tak. Mungkin kurang sikit lilin-lilin tu kot. Okay, yang ni sos dia. Lemak hitamnya. Adakah ni pedas ni tak boleh bawa bincang? Ataupun yang ni mungkin tak pedas? Sebab sos dia hitam. Bukan merah. Ha, dia lebih kurang macam jajang kan. Lain sikit lah bau sos dia ni. Bau kicap dia ni. Kicap eh. Bau sos dia ni. Agak kuat sikit lah. Macam bau bau rempah-rempah dia ni. Menyingat sikit. Eh, banyak lah portion dia ni. Lepas tu kita campur Bulldog Mayo Sauce. Kita buat macam tu kak. Tak boleh. Eh? Eh? Buat colour lain lah. Oh sudah. Kalau ikut colour mayonis. Ni bukan colour mayonis ni dia. Macam colour. Colour honey ni. Hantam lah. Garnish ni. Garnish ni dia nampak macam mushroom. Mushroom ke ni? Okay, kita try Bulldog Yakisoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ku mencari, ku mencari. Untuk first bite, untuk suapan pertama ni, pedas dia zup macam tu. Untuk perisa dia ni macam macam bukan makan mie Samyang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ramen ataupun mie dia ni pun dah lain dah. Dah macam Maggi biasa kan. Lepas tu perisa dia ni pun pelik lah. Lagi sedap yang jajang tu. Yang garnish dia tu dia ada rasa manis-manis sikit. Rasa yang ni kan dia ada rasa rempah dia tu, tapi cuma sikit lah. Ada rasa masin. Betul rasa pedas. Yang pedas. Hai, serius lah. First time saya makan bulldog yang tak berapa nak best ni. Okay guys, berbaloi tak untuk agar yang loose pack ni. Untuk satu pack RM5.90. Bagi saya kurang berbaloi lah untuk kali ni. Sebab rasa dia kan, rasa pedas macam tu lah. Lepas tu rasa masin sikit, masin kicap kan. Itu lah. Mie pun bukan mie ramen. Lepas tu dapat pula mayo sauce yang macam tak berapa nak mayonis tu. Kalau korang ada beli ke ataupun korang pernah try, korang komen lah kat bawah. Kok-kok lah korang dapat sauce macam ni juga ataupun macam yang gambar ni. Mungkin sauce benar dia macam ni ataupun macam yang saya dapat ni. Tapi serius, memang saya takkan repeat lah. Sorry. Okay guys, takkan ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Kita jumpa lagi video akan datang. Bye-bye. Sekali lagi, kita akan makan.